meminta agar orang soleh tersebut mendoakan kebaikan dan kesejahteraan kepada kita di dunia dan akhirat. Jadi ini disunatkan bagi kita ketika menziarahi mana-mana orang soleh, mendoakan kebaikan bagi kita dan kesejahteraan bagi kita. Tamam? Kita jumpa dengan mereka dan minta mereka doakan. Dan malah disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Zarnuji rahimahullah menyebutkan dalam Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, di antara cara ataupun kaedah untuk menjadikan anak cucu kita ni orang alim, iaitu dengan kita memuliakan para ulama yang ada di tempat atau yang hadir ke tempat kita, yang musafir, fuqaha yang hadir ke tempat kita, kita bawa bertemu dengan faqih tersebut, alim tadi, wali tersebut, doakan anak kita tadi moga menjadi anak yang soleh, insyaAllah jadi anak soleh nanti, ataupun melakukan kebaikan kepada mereka, iaitu dengan sama ada diberi hadiah apa yang apa ni yang bagi kemampuan bagi kita. Contohnya Syamsul A'immah, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, ayah beliau apa ni menjual basbusah. Basbusah ni sejenis makanan manisan di Mesir atau negara Arab lah, basbusah dia panggil. Ayah dia jual basbusah. Setiap kali ada faqih fuqaha yang datang ke kampung mereka, maka ayahnya akan bawa satu bekas basbusah manisan tadi dihadiahkan kepada faqih tersebut. Lalu diminta kepada faqih tadi untuk mendoakan anak-anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Imam Al-Basbisi radhiyallahu taala anhu menjadi salah seorang kibar ulama, ulama besar dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan kenapa? Karena berkat perbuatan ayahnya yang memuliakan dan mentazimkan ulama yang hadir ke tempat mereka. Jadi begitu cara dia. Kita tak boleh jadi alim, kita nak anak cucu kita jadi alim. Kalau tak anak kita jadi alim, cucu kita insya-Allah nanti akan jadi orang alim. Tak jadi cucu kita, cicit kita. Maksudnya dalam keturunan kita nanti akan ada seorang yang insya-Allah akan mencintai ilmu agama Allah Taala, dan lebih mulia lagi daripada itu Allah memilihnya menjadi salah seorang alim di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anugerah tersebut disebabkan kenapa? Kerana kebaikan datuk neneknya dulu yang telah melakukan kebaikan kepada orang pada zamannya. Kita ni sebenarnya adalah hasil kebaikan orang yang terdahulu. Maksudnya mungkin datuk kita dulu pernah buat baik kepada seorang alim, dan moga berkat doa alim tadi keluar seorang cucu dia jadi alim juga. Keluar seorang di kalangan cucu dia nak mengaji agama, nak menuntut ilmu agama Allah Ta'ala ni secara mendalam. Kenapa? Karena si ayah tadi pernah berkhidmat. Si ayah, nenek, datuk dia dulu ni pernah bersalaman dan juga memohon doa daripada seorang soleh yang apa ni ada pada zaman tersebut. Tamam. Sebab tu Nabi pernah sebut kepada sahabat Nabi yang masuk kepada dalam agama Islam, Nabi kata, kamu ini adalah hasil daripada kebaikan orang terdahulu sebelum kamu. Maknanya mungkin datuk nenek para sahabat terdahulu telah baik dengan orang-orang terdahulu yang soleh di kalangan mereka. Pada zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang Nabi, mereka pula jadi orang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ada niat tu. Nah, kita jumpa orang soleh, jangan sombong. Jangan sombong ketika jumpa dengan mereka. Dia tengok anak orang tu, tok guru daripada kita terkenal. Ah, biar pergi ke dia. Pergi salam. Masalahnya, kata dari privacy dia lah, dia jalan. Kalau dia nak privacy, dia tak jalan depan orang. Dia akan jalan ke hutan. Ataupun dia naik kereta tak berhenti. Ataupun dia lalu, tengok orang duduk lalu, dia tutup tingkap, bubuh tinted hitam. Tak pergi siapa pun tengok dia duduk dalam kereta tu. Kalau dia dah keluar, duduk depan orang. Kalau salam dengan dia pada waktu tersebut, dan apa ni, tegur pada waktu tersebut, maknanya biasa. Kenapa? Kerana dah keluar duduk depan orang. Dan kalau dia beradab dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap dia pada waktu tersebut tak boleh sombong. Dia kata nak tolak tangan orang kot. Nah, tak nampak ni saya tengah keluar dengan anak bini ni. Nah, tak ada masa dah nak kena salam pun boleh. Nah, awliya dan juga orang-orang soleh tak akan bersikap demikian. Nah, tapi kita pun datang dengan adab. Nah, datang dengan adab dan apa ni?
minta didoakan dan seumpamanya itu adalah perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan oleh kita ketika bertemu dengan orang-orang saleh.